<applause> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبي المصطفى الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله ayyuhal ahibbah kita kembali melanjutkan kajian rutin kita pada malam hari ini. Insyaallah sebelum kita melanjutkan kajian kita seperti biasa kita setor dulu sedikit hafalan sebagai muroja dan anda ingatkan ya jangan jadikan itu sebagai momok ya jangan takut dengan moroja karena justru ya dengan antum menghafal matanya itu akan memudahkan untuk memahami syarahnya sebaliknya kalau antum tidak hafal matanya syarahnya itu hanya sekedar angin lalu saja dia berlalu begitu saja, tidak ada bekas. Tapi kalau antum hafal matanya, setiap kata di matanya itu ada syarahnya. Dengan demikian, itu akan lebih kokoh dan menetap di hati antum. Maka sebenarnya, mestinya hari ini bukan hadis yang lalu. Tapi hadis yang hari ini dan yang akan datang. Mestinya begitu. Tapi tidak apa-apalah. Sedikit demi sedikit, sedikit, ya nanti malah antum tidak mau menghafal sama sekali. Baik. Siapa yang mau meroja? Ini ada hadiah ini. Masya Allah. <laughs> Sudah itu. Taip. Silakan. Bismillah. Bismillah. An Abi Abdurrahman Abdillahi ibni Umar bin Hattab radhiyallahu anhu makol. Samitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakul. Bunyal alal bunyal Islamu ala khoms syahadati Allah ilah syahadatu syahadatu illa al il illa la ilaha illallah muhammadur rasulullah an la ilaha illallah Allah ilaha illallah muhammadur rasulullah wa anna muhammadur rasulullah wa anna muhammadur rasulullah wa iqamis sholat wa ita'az zakat wa iqamus sholat itu wa iqamus sholat wa ita'az zakat sebentar siapa yang belajar bahasa Arab di sini Kenapa marfu di situ? Kenapa buniyal islamu? Misalnya dalam iqom musolla bukan iqamas shalah. Kenapa bisa begitu? Karena naibul fa'il, karena dia majhul, jadi harus marfu. Jadi ulang. Wa iqom shalat hmm. wa ita'iz zakat. Ah, kok ita'iz zaka. ita ita zakat. Wa wa tauz wa wa tauz zakat wa hajjil bait hmm. wa sami was wa saumi ramadan wa shaum

Hmm. A -a Bukhari wa oh, <laughs> Apa bedanya yang dikeluarkan atau diriwayatkan Bukhari dan Muslim dengan mutafukan alaih? Siapa yang tahu? Bedanya kalau dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim itu tidak mesti sama sahabat yang meriwayatkannya. Bukhari punya sahabat lain, Muslim punya sahabat yang lain, walaupun matanya kadang sama. Tapi kalau mutafakun alaih, itu sahabatnya apa? Sama. Saya ada satu lagi. Ini pertanyaan untuk sedang. Ini nanti. Eh uh, ya ya. Tapi bukan hafalan ya. Hafalan terlalu pendek ini hadisnya untuk dihafal ini. Pertanyaan berikutnya. Sebutkan empat konsekuensi beriman kepada Nabi yang kemarin kita catat atau tidak mencatat kemarin. Selain yang menjawab tadi silakan cepat waktu kita tidak banyak. Tuh foto tidak boleh Ini mau roja tapi coba tunggu dulu yang yang menjawab tanpa melihat catatan ada tanpa melihat catatan.

Sampai bisa ulang lagi, tanpa melihat catatan. Antum ulang lagi, tanpa melihat catatan. Hmm. Pertama, apa membenarkan? Membenarkan apa? Ini konsekuensi beriman kepada Nabi Muhammad. anna Muhammad Ar Rasulullah, konsekuensinya apa? Membenarkan berita yang dibawa. Yang kedua Yang ketiga Yang terakhir hmm. Dan beribadah sesuai dengan Syariat yang dibawa oleh Nabi atau tuntunannya Gampang sekali Tahan-tahan, tidak masalah Mumpung lagi baik hati ini Coba Coba ini pertanyaan untuk pertengahan nanti insya Taala. Baik Siapa yang mau baca hadis yang berikutnya Baca saja, ada yang bawa matanya, silakan pakai mic. Bagus, diperbaiki bacanya sekaligus ya, perhatikan. بسم الله قال المصنف رحمه الله الحديث الرابع نعم عن ابي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال نعم. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه أربعين يوما ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مضغه مثل ذلك ثم يرسل اليه الملك أبقى, ulang, ulang. Thumma yakunu Ulang inna ahadakum Inna ahadakum Yujma'u khalquhu Fi batni ummihi Arba'ina yawman Thum, Yawman apa? Arba'ina yawman uh, Lafadnya beda Ustaz Tidak ada nutfah itu? Tidak ada Ustaz Tidak ada? Ya yes, Ustaz Berarti Salah itu Jatuh itu Ada yang tertinggal Nutfatan Oke, Lanjut ثم يكون علاقة مثل ذلك طيب ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح فينفخ 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 ويؤمر بأربع كلمات طيب بكسب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. جزاك الله Tadi, anda perbaiki sedikit koreksi yang tadi. Bunyal Islamu. Itu, na'ibul fa'ilnya marfu na'ibul fa'ilnya Islamu. Jangan is, bilang Islami. Bunya, be, beda kalau bana, bana. Jadi, ini namanya fi'il majuhul. Kalau ikomi, ya ini, tadi anda bilang ikomu kan? Yang benarnya apa? Ikomi. Kenapa? Atau mulai dari syahadati. Syahadati itu, uh, kasrah. Karena majururun ala Nabi bilang sebelumnya, bunia ala Jadi sesudahnya apa? Ikut kalimat ala ini semuanya Syahadati, ikomi, itai, dan seterusnya Baik, itu sekedar uh, Koreksi sedikit Se Yang ini lagi, ini hadis yang sangat penting Ikhwan, tentang masalah nasib ini Masalah apa? Takdir Baik, ini penjelas Lagi dari hadis yang sebelumnya Hadis yang keberapa kita bicara takdir kemarin? Hadis ketiga yang kemarin bicara takdir hadis ke Hadis ke bicara takdir? Hadis kedua. Insya Allah. Baik, ini lebih jelasnya lagi. Ini lebih spesifik tentang masalah takdir. Lebih rinci. Sudah dibacakan tadi An Abdurrahman bin Mas'ud, ya, Abdullah bin Mas'ud ya. An Abdurrahman, Abdullah bin Mas'ud, sahabat senior seorang ahli tafsir. Wa Allah ta'ala qala, "Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa telah bersabda atau berbicara kepada kami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia adalah orang yang sadiq. Sadiq itu artinya jujur, yang benar. Masduk yang selalu dibenarkan. Baik. Permasalahan pada hadis ini ada beberapa masalah. Yang pertama, Kenapa Abdullah bin Mas'ud memulai perkataannya dengan kata Shodiqul Masduq? Memulai perkataannya bahwa berbicara kepada kami orang yang jujur lagi dibenarkan perkataannya. Apa alasannya? Abdullah bin Mas'ud mengatakan Shodiqul Masduq pada perkataannya sebelum dia memulai apa yang apa menyampaikan apa yang ingin dia kabarkan. Disebutkan oleh para ulama <coughs> Alasannya adalah, yaitu sebagai kata pengantar, sebagai kata pengantar terhadap apa yang akan disampaikan karena berhubungan dengan perkara gaib, sebagai pengantar terhadap apa yang akan dia sampaikan karena apa yang akan dia sampaikan itu berhubungan dengan perkara gaib. Jadi, ketika beliau mengatakan orangnya jujur dan benar, artinya tidak pernah berbohong, itu memberi isyarat bahwa kalau kita memiliki iman yang benar, iman yang jujur kepada Nabi SAW, maka sedikit pun kita tidak akan ragu terhadap berita ini, karena perlu diketahui bahwa yang akan dikabarkan ini perkara gaib, perkara yang tidak kasat mata. Apalagi berkaitan dengan perkara janin yang di dalam perut ibunya dan kita tahu Nabi bukanlah seorang seorang apa? Yang yang mengetahui masalah kandungan biasa siapa? Dokter. Dan Nabi bukan seorang dokter. Tapi dengan detail Nabi mengabarkannya. Bahkan lebih tahu daripada dokter. Ini menunjukkan bahwa yang mengabarkannya itu adalah seorang yang jujur yang la yantiqu anil hawa, yang tidak berbicara dengan nafsunya In huwa illa wahyu yuha Melainkan dari wahyu yang Allah wahyukan kepadanya Ini yang poin yang pertama Jadi Ini sebagai pengantar untuk Menegaskan bahwa berita gaib ini berasal dari siapa? Dari Sadiqul Masduk Dari orang yang mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala Ini yang pertama Soal yang kedua, kita masuk kepada apa yang diberitakan yaitu tentang fase penciptaan manusia. Fase penciptaan manusia yang mana manusia dalam fase penciptaannya itu berpindah dari fase yang satu ke fase berikutnya. Ya. Di hadis ini disebutkan. Ahadakum khulkuhu fi batni ummihi Solang ahadakum antara kalian ketika dia berada di dalam perut ibunya, itu berada di dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah. Nutfah itu artinya apa? Sperma. Summa yakunu ala misla zalik. Summa, kemudian di 40 hari kedua, berubah dari sperma menjadi segumpal darah summa yakunu mut itu segumpal daging yang sudah di ya, tulang yang sudah dibalut dengan daging 40 hari yang berikutnya summa salul malak eh ya, summa yursalu malak kemudian diutus malaikat nah jadi ini dipertegas oleh Allah dalam Al-Qur'an yang lebih rinci lagi dalam surat al Mukminun ayat e, 20 atau ayat 12 ayat 12. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Kemudian summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Lalu kami ciptakan dia dari setetes sperma yang ditempatkan di tempat yang kuat terjaga summa ja'alna nutfatan fi summa khalaqana Kemudian kami jadikan setetes sperma itu berubah menjadi segumpal darah kemudian menjadi segumpal daging. Baik. Ini disebutkan secara rinci oleh Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 13 sampai 14. Ini fasenya yang disebutkan di dalam di dalam Al-Qur'an. Nah, masalah berikutnya adalah masalah fikih yang dibangun di atas Fase ini apa? Bahwa janin ditiupkan ruh padanya kapan? Setelah 4 4 bulan. 6. Nah, janin ditiupkan ruh padanya setelah 4 bulan. Artinya apa? Sebelum 4 bulan maka dia belum dihukumi sebagai manusia atau sebagai bayi. Jadi kalau seandainya terjadi keguguran sebelum janin itu berusia empat bulan, maka dia tidak dikafani, tidak disolati, tidak dimandikan. Tidak dia seperti onggokan daging saja. Itu kalau apa? Sebelum berusia 4 bulan. Sebaliknya, masalah beri batasnya itu batasnya itu adalah ketika ditiupkan ruh setelah empat bulan. Itu masalah fikih yang dibangun di atas masalah ini. Baik. Kemudian masalah berikutnya ayuhal ahibbah. Di dalam rahim itu ternyata ada malaikat yang Allah kutus secara khusus. Yaitu malaikat penjaga rahim. Dan menulis nasib calon bayi yang ada di dalam rahim tersebut itu malaikat yang ditugaskan memang khusus untuk itu. Baik. Kemudian masalah berikutnya. Ini juga dalil bahwa manusia telah ditulis oleh Allah nasibnya ketika dia berada di dalam perut ibunya. Berdasarkan hadis Nabi ini, wayuk tabuk sumayur salu ilahi malak fa'yum fawfiru wa yuk bi arba kalimat bikat bi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun au sa'id ditulis ini empat perkara ketika dia berada dalam perut ibunya enam ditulis yang pertama bikat bi rizkihi ditulis memang mi rizkinya wa ajalihi kapan dia meninggal Padahal dia belum dilahirkan ini, tapi sudah ditulis penangkapan ajalnya. Wa amalihi ditulis tentang amal perbuatannya, amal perbuatan baik baik yang buruk maupun yang baik, amal soleh maupun amal toleh, semuanya ditulis. Wa sa'id dan nasibnya nanti dia bahagia atau celaka, dia nanti di surga atau di neraka. Bahkan ini disebutkan ya disebutkan oleh para ulama semuanya itu sudah ditulis oleh Allah di dalam catatan takdirnya yang diwakilkan kepada malaikat sebagaimana yang disebutkan dalam musnad Imam Ahmad dari hadis Jabir dengan sanad yang Hasan Ligoirihi apa itu artinya Hasan Ligoirihi Hasan Ligoirihi itu artinya asalnya hadisnya lemah doif tapi karena digabungkan beberapa jalur sehingga dia memperkuat jalur yang satu dengan yang lainnya sehingga naik e, statusnya yang tadinya lemah menjadi hasan padahal asalnya tadi apa lemah tapi karena ada penguat menjadi hasan ini nah dinamakan oleh oh, ahli hadis hasan liwai liwai jadi setelah merta hadis lemah itu ditolak ya ikhwan ada aturannya nah, nah jadi Nabi saw bersabda Inna Allaha min adhi min khamsin Allah telah selesai mencatat takdir hambanya terhadap lima perkara: ajalihi ajalnya, wa amalihi amalannya, wa madja'ihi, yakni tempat dia meninggal nanti, di mana dia akan meninggal di Makassar kah, di mana kah, pokoknya sudah ditulis di mana kita akan meninggal, wa asarihi yaitu umurnya waris dan rezekinya. Ya, ini lebih rinci lagi. Ini dibuatkan oleh Imam Ahmad. Baik. Jadi ini sudah sudah tertulis nasib kita di dalam perut ibu kita sebelum kita dilahirkan. Masalah yang berikutnya. Antum tulis masalah berapa sekarang? Kasih poin. Bagus supaya mudah dihafal. Rahasianya kalau ada penjelasan yang panjang-panjang, enaknya dikasih poin. Apalagi kalau dia berbeda yang satunya dengan yang lain. Nah, kalau kelima bagus. Bisa juga yang kelima tuh yang keenam. Kalau ada yang keenam, Anda tulis. Supaya mudah di, dirinci. Baik. Masalah berikutnya adalah, selayaknya seorang itu takut pada khotimah Pada akhir hidupnya. Pada penutup usianya. Kenapa? Karena berdasarkan hadis ini. Wa inna ahadakum ahli jannah. Di antara kalian ada orang yang melakukan amalan penduduk surga, ahli surga. Bahkan jaraknya di antara dia dengan surga itu sisa satu, satu hasta, artinya sisa mati masuk surga langsung. Artinya begitu ketika dia melakukan amal soleh, amal soleh jadi. Saking luar biasanya jaraknya dengan surga sisa satu hasa artinya sisa mati dan masuk surga. Namun Faya biko alail kitab ternyata dia didahului oleh takdir Faya amalubia amali nar sebelum dia mati ternyata dia melakukan amalan penduduk neraka waliyazubillah Faya dhufluhah dan dia pun masuk ke dalam neraka. Nah ini diperjelas oleh hadis nabi yang lain bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan inna mal amalu bil Sesungguhnya amalan manusia itu tergantung pada penutupnya, pada khatimahnya. Baik. Jadi ini sebagai dalil bahwasanya kita tidak boleh tertipu dengan ketaatan yang kita lakukan. Karena kita tidak tahu, tidak bisa pastikan bagaimana kita nanti menutup akhir usia kita. Dan sebaliknya, juga pelaku maksiat, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Cepat bertaubat. Karena barangkali dia dapat hidayah sebelum dia meninggal. Innamal a'malu bil Dan akan datang nanti contoh-contoh hadis bahwa akan ada orang masuk surga dan tidak pernah dia sujud satu sujud pun. Dan sebaliknya ada orang yang justru ikut berperang bersama Nabi berjihad sampai sahabat mengatakannya dia penduduk surga. Namun ternyata kata Nabi dia penghuni neraka. Jihad bersama Nabi. Di saf terdepan. Akan tetapi kata Nabi dia fitnah. Ternyata apa yang dia lakukan? Zohirnya amalannya adalah amalan penduduk surga. Tapi di akhir hayatnya dia tutup amalannya hidupnya dengan amalan ahli neraka. Dia matinya bunuh. Bunuh diri. Hadis riwayat muslim sahih. Baik. Akan datang nanti penjelasannya insya Allah. Makanya ulama mengajarkan kita sebuah kaidah dakwah. Agar kita tidak berputus asa dalam berdakwah. Siapapun, baik kita dakwah keluarga kita, istri kita, anak kita, ibu kita, bapak kita, saudara-saudara kita. Apa kaidahnya? La ya'sa min hidayati ahadin idkot lahu bil hidayah. Tidak boleh berputus asa terhadap hidayah seseorang selama dia masih hidup. Karena boleh jadi Allah menutup hidupnya dengan hidayah. Saya ulangi, tidak boleh berputus asa terhadap hidayah seorang selama dia masih hidup. Karena boleh jadi Allah menutup hidupnya dengan hidayah. Boleh jadi Allah beri dia hidayah lalu bertobat dan Allah hapuskan semua dosa-dosa yang telah berlalu. Sebaliknya, dan tidak boleh tertipu ya atau merasa aman dari kesesatan tidak boleh tertipu atau merasa aman dari kesesatan. Karena boleh jadi Allah menutup usianya dengan dengan su'ul khatimah. Makanya selama kita masih hidup, kita melakukan ketaatan namun kita tidak boleh tertipu. Baik. Selama orangnya masih hidup, nyawanya masih di kerongkongannya, belum sampai di kerongkongannya, maka kita tidak boleh bilang memfonis langsung, ah, ini tidak mungkin ini bisa dikasih hidayah. Tidak mungkin ini bisa diajak kepada yang baik. Jangan. Jangan zahirnya tidak mungkin lagi dapat hidayah. Tapi justru Allah kasih dia hidayah di akhir hidupnya. Contohnya seperti orang yang membunuh 99 orang. Bayangkan. Tidak ada yang menyangka bahwa di akhir hidupnya ternyata dia bertobat kepada Allah. Di ke seratus. Akhirnya Allah membukakan baginya hidayah. Dan kita tidak tahu bagaimana nanti Allah Subhanahu wa taala memperlakukan kita. Nasallallahu an yu'amiluna bi taufiqi Kita juga tidak tahu nanti bagaimana akhir hidup kita. Makanya kita tidak pernah merasa aman walaupun kita sekarang alhamdulillah diberi oleh Allah hidayah, menghadiri pengajian, mendengarkan kitab-kitab e, para ulama, namun jangan tertipu. Makanya kita selainnya khawatir ini, khawatir dan selalu berdoa kepada Allah untuk diberi apa? Husnul Khotimah Baik. Dalam hadis lain, jadi baik. Nabi S.A.W alaihi wasallam menyebutkan mempertegas ini Innu rajula ya'malu amali ahli nar min ahli jannah. Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang melakukan perbuatan penduduk neraka namun dia termasuk penduduk surga dan dia melakukan penduduk, dan ada laki-laki lain melakukan amalan penduduk surga namun ternyata dia dari penduduk neraka. Wa innamal a'malu bil khawatim. Ini poinnya. Nabi bilang di akhir hadisnya karena sesungguhnya amalan itu tergantung penutup. Baik. Oleh karena itu kita disyariatkan juga dalam agama kita kalau melihat orang meninggal mau meninggal apa dibacakan Ditalkinkan la ilaha illallah la ilaha illallah, supaya dia menutup akhir hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah maka na kalami la ilaha illallah jannah siapa nanti di akhir hayatnya di dunia ini mengucapkan la ilaha illallah dia masuk surga kata nabi baik <tuh> Dan dalam sebuah hadis tentang orang yang baru masuk Islam, ada seorang sahabat datang kepada Nabi ingin masuk Islam. Lalu Nabi menuntunnya untuk membaca dua kalimat syahadat. Lalu dia ikut berjihad. Dan dia pun termasuk orang-orang yang mati syahid, mati terbunuh. Lalu Nabi mengatakan e, tentang sahabat yang meninggal ini, dahholal Jannah walam yasjud sajadah. Orang ini masuk surga. Nah, ini kalau seperti ini boleh kita pastikan dia masuk surga. Kenapa? Karena dengan kesaksian Nabi. Karena Nabi tidak mengatakan yang masuk surga kecuali wahyu dari dari Allah. Adapun orang yang tidak beri kesaksian oleh Nabi tidak boleh kita bilang masuk surga. Makanya itu jangan bilang almarhum. Almarhum itu memberi kesaksian dia orang, -orang yang dimasukkan ke surga. Bilang rahimahullah. Karena tidak ada yang tahu. Siapa yang tahu dia masuk surga? Boleh jadi nampaknya oleh kita ini merasakan hadis ini. Boleh jadi nampak zahirnya dia orang baik. Tapi ternyata dia di sisi Allah bukan orang yang baik. Jadi dibilang Nabi, oh dia masuk surga padahal dia tidak pernah sujud satu sujud pun karena innamal a'malu bil khawatim. Kesungguhnya amalan itu tergantung pada penutupnya. Begitu juga yang kita sebutkan tadi tentang hadis orang yang meninggal di medan perang yang sahabat kagum dengan keberaniannya. Kemudian Nabi kemudian dikabarkan kepada Nabi bahwa Sahabat ini luar biasa berperang dan dia, dia diharapkan atau diduga oleh para sahabat yang lainnya termasuk penghuni surga. Dia bilang Nabi la huwa min Tidak, tapi dia termasuk penghuni neraka kata Nabi. Bahkan sampai sebagian sahabat hampir terfitnah mendengar pernyataan Nabi ini. Lalu sebagian sahabat yang lain mengatakan saya temannya. Lalu lah ini sahabat yang dikatakan penghuni surga tadi ini. Akhirnya diikuti diikuti sampai pada suatu tempat dia menderita luka parah, dia tegakkan pedangnya dan ditusukkan ke ke sampai dia meninggal. Dia mati dalam keadaan bunuh diri. Kemudian Nabi bacakan hadis ini. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah fi ma Nah, ini akan datang ini pembahasan bahwa mungkin di antara kita ada yang bertanya. Bagaimana mungkin ada orang yang melakukan kebaikan seumur hidupnya, melakukan ketaatan, melakukan ibadah, lalu Allah tutup dengan su'ul khatimah. Masuk akal tidak? Pasti ada yang bertanya begitu. Ini hadis ini kan zohirnya begitu. Jadi seolah-olah begini. Ada orang yang melakukan ketaatan, 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 ketaatan dalam hidupnya. Lalu tiba-tiba ditutup dengan suul khotimah. Jadi tidak ada gunanya ini ketaatan yang pernah dia lakukan sebelumnya. Lalu kalau begitu, berarti Allah zalim dong kalau begitu. Masa orang yang sudah melakukan ketaatan seumur hidupnya. Lalu tiba-tiba ditutup di akhir hayatnya dengan suul khotimah. Menurut Antum bisa diterima ini atau tidak? Tidak bisa lah Karena itu kezaliman Dan Allah mengharamkan atas dirinya apa? Kezaliman Kalau antum bilang bisa antum berburuk sangka sama Allah antum <guluh> Berarti tidak bisa diterima Ini adalah kezaliman Lalu bagaimana ini? Solusinya ini dari masalah ini Bagaimana mungkin? Ada orang yang melakukan ketaatan Lalu ditutup dengan suul khatimah. Ini kezaliman jelas ini Dan Allah jelas-jelas dalam hadis yang lain la nafsi. Dan telah haramkan atas diriku kezaliman. Lalu bagaimana cara menjawab ini masalah? Jadi ini jelas-jelas orang yang jaraknya dengan surga sisa sehasta, sisa masuk ke dalam surga, sisa mati dia langsung langsung masuk surga, tapi ternyata didahului oleh takdir dan ditutup dengan su'ul khatimah dan melakukan amalan ahli neraka dan dia masuk ke dalam neraka. Sekarang pertanyaannya, bagaimana ini caranya menjawab ini masalah? Waswas setan -was ini dibilang kalau begitu buat apa kita melakukan amal baik, amal soleh karena nah, ujung-ujungnya kan amalan tergantung penutup. Nanti dan penutup sudah Allah tulis. Buat apa lagi kita beramal kalau begitu? Karena penutup kita sudah ditulis oleh Allah, tidak ada gunanya kita beramal soleh kalau begitu. Nah ini was setan. Jawabannya adalah, nah, perhatikan ini. Disebutkan oleh para ulama, ini ini termasuk masalah dalam kodar, ini masalah sensitif sekali ya. Kadang kekeliruan kita dalam memandangi atau dalam memahami takdir itu bisa berdampak pada Amalan kita, kalau kita salah dalam memahami takdir, maka itu salah pada keyakinan kita dan ber berdampak pada amalan kita. Baik, kita bilang pertama jawabannya, jadi pertanyaan jelas dari apa pertanyaannya tadi? Apa pertanyaannya tadi? Seolah-olah hadis ini seandainya dia melakukan ketaatan-ketaatan seumur hidupnya Lalu nanti Allah tutup dia dengan suul khatimah Seolah-olah ini adalah kezaliman dari Allah Kan itu nampaknya dari hadis ini Karena Nabi mengatakan amalan itu tergantung penutup Tidak ada gunanya dia beramal seumur hidupnya lalu ditutup dengan keburukan Tidak ada gunanya kan Nah bagaimana bisa Allah mem membalas perbuatan baiknya dengan suul khatimah Nah ini kan nampaknya kezaliman Jawaban yang pertama kita katakan kita harus hati-hati, jangan sekali-kali kita berburuk sangka kepada kepada Allah dan menisbatkan kezaliman kepada Allah secara tidak langsung. Karena ketika amalan itu e, dibalas tidak sesuai dengan e, amalannya, itu namanya kezaliman. Sedangkan Nabi mengatakan al-jaza min jinsil amal, balasan itu segantung amalannya. Dan Allah itu memperlakukan orang sesuai dengan perbuatannya. Wa ma'allahu. Bizzolami lil abid. Allah sama sekali tidak pernah zolim kepada hambanya. Nah, itu yang pertama perlu kita ketahui bahwa kita tidak boleh berburuk sangka kepada Allah. Yang kedua, ini berkaitan dengan amalan zahir. Ini berkaitan dengan amalan zahir bahwa orang yang menghadap kepada Allah dengan melakukan amalan zahirnya baik, dan batinnya juga baik, yakni niatnya, hatinya juga baik, tidak bercampur untuk selain Allah, tidak bukan karena manusia. Maka saya bersumpah demi Allah, Allah pasti akan menutup hidupnya dengan kebaikan, dengan husnul khatimah. Kapan kalau dia amalannya soleh, zahirnya soleh, dan batinnya juga apa? baik? Namun siapa yang ditutup oleh Allah biasanya dengan su'ul khatimah seperti ini? Yaitu orang yang melakukan amalannya kelihatannya baik oleh manusia. Tapi di dalamnya rusak. Niatnya bukan karena Allah. Niatnya untuk selain Allah. Apakah itu karena dunia? Apakah karena manusia ingin dipuji? Atau kedudukan di hati manusia? Dan seterusnya. Banyak niat-niat yang jelek selain untuk selain Allah. Inilah yang biasanya ditutup oleh Allah dengan su'ul khatimah. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Uh, yang disebutkan oleh uh, para ulama hadis dalam kitab mereka wa inna ahadakum ini bagus dicatat di ini riwayat ini ini riwayat ini sebagai jawaban terhadap masalah kita ini inna ahadakum la ya bi ahil jannah fi sesungguhnya salah seorang di antara kalian benar-benar melakukan amalan penduduk surga fi ma yang seolah-olah begitu tampaknya di mata manusia. Ah ini ada tambahan riwayatnya ini. Ini tambahan riwayat ini yang penting sekali. Pimayab dulinas artinya nampaknya oleh manusia dia amalannya baik. Seolah-olah dia orang soleh, orang baik. Summa yasbiku alail kitab. Wa inna ahadakum layak malu bi bi nar fi dulinas. Dan sebaliknya ada di antara kalian orang yang melakukan amalan ahli neraka fi dulinas. Jadi bisa jadi kenapa dia bisa ee, ditutup oleh Allah dengan seolah khatimah karena ini Berdasarkan hadis ini bahwa dia secara nampaknya oleh manusia, oleh kita, oleh teman-temannya Dia itu orang baik Fima Yabdulinnas Dia baik kelihatannya Akan tetapi aslinya tidak Karena Allah tahu apa? Aslinya, rahasianya Allah tahu Makanya di hari kiamat nanti yang akan diuji oleh Allah Amalan zahir apa amalan batin? Amana dalil? Mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala dalilnya yaumatu balas sarair, yaitu Allah menguji rahasia-rahasia kita. Makanya itu hadis yang tiga orang yang pertama kali diseret ke neraka itu masih ingat? Itu amalan zahirnya baik apa buruk itu? Baik. Yang pertama orang yang mujahid. Yang kedua orang yang dermawan. Yang ketiga orang yang alim. Tiga-tiganya amalan zahirnya semua orang manusia melihatnya pasti dibilang itu orang yang masuk surga. Akan tetapi ternyata justru dia orang yang pertama diseret ke neraka. Masalahnya di mana? Di saroirnya, di rahasianya. Ternyata kelihatannya saja yang baik, tapi aslinya tidak baik karena niatnya rusak, hatinya rusak. Inilah yang menyebabkan dia ditutup oleh Allah umurnya dengan suul khotimah Makanya ini riwayat ini menjawab ini masalah kita fi mayabulinas. Makanya kita itu tidak boleh cepat-cepat menghukumi. Atau bahkan kita katakan kita tidak boleh sama sekali menghukumi orang. Makanya kalau kita lihat ada orang mati, seperti ada orang mati syahid, baik itu syahid dunia maupun syahid akhirat, kita katakan mudah-mudahan Allah merahmatinya. Dan kita tidak boleh memasti, memastikan, kecuali orang sudah dipastikan oleh Nabi. Dan sebaliknya, orang yang mati di atas kemaksiatan, misalnya mati berzina. Kita tidak boleh pastikan dia masuk neraka. Dan boleh jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengampuninya, karena dia tatal -tata masih tapi kita katakan dia terancam dengan siksaan Allah. Karena Allah mengancam dengan siksaan yang berat. Baik. Inilah masalahnya. Jadi penyebab terbesar seseorang itu bisa mati dalam keadaan suul khatimah tadi apa? Rahasianya yang jelek dengan Allah. Jadi kalau di depan manusia kelihatannya baik. Namun antara dia dengan Allah, Allah tahu yang sebenarnya. Jadi, kalau kita ingin mati khusnul khotimah penyebab yang terbesarnya orang mati keadaan baik khusnul khotimah adalah dia perbaiki antara dia dengan Allah. Boleh jadi kita dengan teman-teman kita dengan orang-orang banyak kita nampakkan yang baik-baik. Tapi ketika kita sendiri, ketika kita tidak uh, ada siapa-siapa selain -siapa kita dengan Allah, kita nampakkan yang jelek-jelek. Dan boleh jadi inilah yang disebabkan, disebutkan dalam hadis ini orang yang seperti inilah yang Allah nampakkan nanti dari hayatnya E, perbuatan jeleknya ini yang dia sembunyikan ini lalu ditutup dengannya. Jadi yang dia sembunyikan itu nanti dinampakkan di akhir dia menjelang meninggal lalu matilah dia dalam keadaan keadaannya tersebut yaitu keadaan suul khatimah. Inilah yang dimaksud lah. Jadi di sinilah kita jelas bahwa Allah sama sekali tidak zalim terhadap hambanya. Bahkan Allah memperlakukan orang sesuai dengan perbuatannya dan Allah tidak menghinakan orang yang tidak pantas untuk dihinakan. Nah, jadi hilang masalah kita terhadap hadis ini Bahwa yang dimaksud dengan orang ditutup dengan su'ul khatimah adalah orang yang na nampaknya amalannya baik Namun ternyata dia menyembunyikan yang tidak baik antara dia dengan Allah nah, Sehingga sebagian ulama membawa hadis ini terhadap amalannya orang-orang munafik Sebagian ulama membawa hadis ini, hadis E, yang tentang orang yang melakukan amalan penduduk surga, lalu sisa sedikit antara dia dengan surga lalu meninggal, dan e, dia sebelum meninggal dia melakukan pen, e, pe, amalan penduduk neraka. Ini dibawa oleh ulama sebagai amalannya orang-orang munafik. Orang munafik itu bagaimana? Dia menampakkan amalan yang kelihatannya baik, dia sholat, dia zakat, dia berbuat baik kepada orang-orang kagum dengan amalan baiknya. Itu orang munafik. Secara zahir, dia seperti orang-orang mukmin, tapi di dalam batinnya dia... Muni, mun, menyembunyikan suatu niat yang jelek, suatu kerusakan hati yang cuma Allah yang tahu. Makanya sebagian ulama membawa hadis ini kepada amalannya orang-orang orang-orang munafik. Baik. Masalah berikutnya masih berapa menit lagi azan? Berapa menit lagi azan? Oh ya. Yeah. 5 menit lagi berarti. Huh? Baik. Masalah berikutnya. Masalah berikutnya. Hadis ini juga dalil seba, uh, dijadikan dalil oleh para ulama sebagai uh, pembagian takdir. Jenis-jenis takdir. Ada catatan takdir umriyah. Takdir umur. Ada takdir yaumiyah. Takdir di hari itu atau berkaitan dengan hari itu. Ada takdir hauliyah yaitu dalam satu tahun. Ada takdir kuliah yaitu takdir yang sifatnya umum atau mutlak yang dinamakan dengan laul mafus. Kita bahas satu persatu. Yang pertama takdir kuliah yaitu takdir yang yang ditulis oleh Allah dalam laul mahfuz itu yang yang semua dicatat di sana semuanya. Semua takdir tertulis dalam laul mafus Jadi ketika malaikat yang dikirim oleh Allah mencatat rezeki, ajal, amalnya serta nasibnya ini bayi yang ada di dalam perut ibunya itu sebenarnya bukan takdir baru. Artinya bukan baru dicatat. Akan tetapi itu sebenarnya dipindahkan dari apa? Dari catatan takdir laul laul mahfuz. Bisa dipahami enggak? Jadi sudah ada catatannya di lalu mahfuz. Cuma dipindahkan ke catatannya ini baik. secara khusus. Maka itu bukan catatan yang baru. Nah, itu namanya takdir umriyah. Kemudian ada namanya takdir hauliyah. Yaitu takdir tahunan. Sebagaimana Allah berfirman ya, tentang Lailatul Qadar, fi kula amrin hakim. Se yani ketika ditulis perkara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Yani fi kullu amrin hakim. Pada malam itu Allah jelaskan segala takdir dalam setahun. Itu bisa dilihat dalam surah Ad-Dukhan ayat ayat 4. Jadi ini namanya takdir tahunan. Kemudian ada namanya takdir harian Tiap hari Allah melakukan perbuatannya Mentakdirkan sesuatu atas makhluknya Sebagaimana firman Allah dalam surah ar-Rahman fi Setiap hari Allah itu sibuk dengan urusan Ada dihidupkannya, ini dimatikannya, ini disakitkannya, ini disehatkannya Ini dikayakannya, ini dimiskinkannya Ini diangkatnya, ini dihinakannya, dan seterusnya Setiap hari dalam hari yang sama, itu namanya takdir hari harian. Nah, semua takdir ini, baik itu takdir harian maupun takdir tahunan maupun takdir umur, ini yang di tangannya malaikat. Inilah yang masuk padanya tabdil dan isbat wal mah. Artinya, ini yang bisa berubah. Takdir ini yang bisa berubah. Takdir umur umria, yaitu takdir umur, takdir tahunan, takdir, takdir harian, ini yang bisa berubah. Sebagaimana ada dalam hadis disebutkan apa punya hadisnya itu tentang orang yang men, apa menyambung tali suatu rahim. Apa punya hadisnya? Man <manyub> sarrahu ha an lahu rizquhu wa yunsau lahu fi atarihi, fal rahimah. Siapa yang pengen dipanjangkan oleh eh, dilapangkan oleh-oleh oleh rezekinya? dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Padahal kita bilang tadi bahwa sudah ditentukan umurnya, sudah ditentukan res rezekinya. Lalu bagaimana bisa dipanjangkan, bisa ditambah rezekinya, bisa dipanjangkan umurnya. Inilah yang dimaksud, bahwa yang bisa ditambah, yang dikurangi, dipanjangkan, atau dipendekkan, dan seterusnya, ini adalah takdir yang kita sebutkan tadi. Takdir umriyah, takdir umur, takdir harian, dan takdir tahunan. Ini semuanya yang ada di malaikat. Dan ini semuanya atas izin Allah Karena Allah lah yang memiliki takdir mutlak Yang dinamakan takdir yang dilahul Mahfuz yang dinamakan umul kitab Yaitu induknya kitab takdir Yang sudah ditulis oleh semuanya Inilah yang dimaksud wajah fatih suhuf Yang telah kering itu catatan tinta takdir Yang dimaksud adalah lahul Lahul mahfuz Bisa paham ya? Nah, ini yang dimaksud. Jadi, ini cara menggabungkan, mengkombinasikan antara hadis-hadis yang menunjukkan takdir itu bisa berubah. Jadi yang bisa berubah itu adalah takdir yang di e, catatan amal atau catatan takdir yang ada di malaikat. Baik, bisa dipahami tidak tentang masalah takdir ini? Ada takdir yang bisa berubah dan yang tidak berubah. Yang berubah yang mana? Yang dimaksud? yang di tangan malaikat. Baik. Adapun yang di laul mahfuz berubah apa tidak? Tidak ada perubahan. Baik. Ini azan dulu atau bagaimana? Sudah masuk waktu? Silakan azan dulu. Allah I do masalah berikutnya yaitu masalah tentang keadaan janin dalam kandungan ibunya. Kita katakan bahwa itu adalah perkara yang hanya Allah yang tahu, perkara gaib. Lalu sekarang dokter juga tahu dalam kondisi janin, bahkan dia tahu misalnya ini bayi laki-laki atau perempuan sebelum dia dilahirkan. Jadi bagaimana itu cara menjawabnya itu? Berarti tidak gaib lagi berarti. Dokter sekarang sudah tahu tak? kalau di USG itu bayi sudah kelihatan jenis kelaminnya dia ini bayi ini akan lahir perempuan misalnya bagaimana itu Hah? apanya jasad apanya Hah? Iya, berarti ndak ndak gaib lagi kalau sudah ditahu sama dokter Ah, alatnya kenapa? Ah, kalau sudah ditahu. <laughs> sudah ditahu. Artinya Ah, maksud saya begini, kalau saat ini sudah ditahu berarti tidak gaib lagi kalau begitu. <laughs> ah. Baik, siapa yang bisa jawab? Kenapa bisa dokter tahu kalau itu perkara gaib? Jawabannya bahwa yang dimaksud di sini adalah hadis ini, yaitu pengetahuan mutlak tentang kondisi bayi ini, yaitu dari rezekinya, ajalnya, umurnya, dia nasibnya nanti dia celaka atau bahagia, itu semua Allah tahu. Itu yang dimaksud dengan perkara gaib. Ini yang dimaksud. Dokter tahu tidak bagaimana rezekinya ini anak nanti? tahu ajalnya. tahu dia sakit atau sehat atau bagaimana usia berapa dia meninggal dia tahu kan nah, ini yang dia maksud dengan perkara gaib itu Pengaut, uh, yang mutlak sifatnya adapun dokter itu jus iya saja bagian mungkin dilihat uh, di dalam alatnya itu ini jenis kelaminnya laki-laki nah itu pun kalau sudah terbentuk itu bayinya kalau belum terbentuk dia juga tidak tahu makanya kita katakan bahwa dokter itu pengetahuannya hanya sedikit tentang uh, uh, Jus'iyah saja Tentang bagian tertentu saja Jadi dia tidak dikatakan tahu perkara gaib Baik Kalau ada yang bertanya Apakah roh juga bisa mati? Ini tentang ini, Fayum fahu Ditiupkan pada bayi tersebut Terus sehingga dengan ditiupkan Jadi dia manusia yang hidup Kalau dicabut lagi nanti jadi mayit lagi Nah sekarang pertanyaannya, roh bisa mati atau tidak? tidak? Tidak bisa mati. Kalau dikatakan mati dalam arti dia berpisah dari jasad ya, itu dinamakan mati, ya kita katakan mati. Tapi kalau dikatakan roh itu mati, jawabannya tidak ya. Karena roh itu diciptakan untuk bako. Kalau dia, dia merupakan orang yang melakukan ketaatan, nanti dia akan kekal selamanya dalam kenikmatan. Sebaliknya kalau dia melakukan kemaksiatan, rohnya akan disiksa. Makanya eh, roh tersebut tetap kekal walaupun jasadnya sudah sudah meninggal. Baik. Kemudian yang berikutnya yang disebutkan oleh para ulama dalam masalah ini adalah Ini masalah yang paling intinya sebenarnya. Kalau takdir sudah ditulis, ya. Berarti ini menunjukkan bahwa manusia dipaksa dalam beramal karena sudah ditulis kalau dia mungkin ditulis penghuni surga berarti dia secara amalan dia pasti akan melakukan amalan alih alih surga karena sudah ter, tertulis sekarang pertanyaan ini betul apa salah ini manusia dipaksa dalam amalannya Artinya Allah yang memaksanya, karena Allah telah mentakdirkan dia penghuni surga, maka dia akan mengamalkan penghuni amalan penghuni surga. Sebaliknya kalau Allah takdirkan dia penghuni neraka di lalu berarti dia menjadi uh, penghuni neraka. Apakah ini benar? Manusia dipaksa. Siapa yang paksa? Allah. Karena Allah yang tulis. Berarti kita kita lakukan ketaatan ini karena memang kebetulan saja Allah tulis kayak begitu. Ada orang melakukan masyarakat karena memang Allah sudah tulis dia melakukan masyarakat. Bisa orang mengatakan demikian atau tidak? Ah, ini bahaya ini anunya kalau tidak terjawab ini anda bisa masuk sekte Jibria. Sekte Jibria itu yaitu orang mengatakan bahwa manusia ini dipaksa melakukan perbuatan. Artinya tidak ada pilihan. Seperti halnya mereka menggambarkan manusia itu seperti mayit di pemandian. Di bolak balik kan dia tidak ada perlawanan. apapun yang dilakukan oleh orang pada dia tidak ada. Seperti Allah apapun dilakukan oleh tidak ada pilihannya. Atau seperti angin yang dibawa oleh atau daun kering yang dibawa oleh angin terbang ke kiri dan ke kanan tidak ada pilihan ini sekte sesat tidak ada gak ada keraguan dan kita akan jawab ini dalam waktu yang singkat ini tentang subhatnya mereka ini jadi semua amalan kita itu semua amalan kita ini diberi uh, merupakan takdir dari Allah karena Allah yang menciptakan amalan kita namun kita diberi oleh Allah kemampuan dan keinginan untuk memilih kita diberi kudroh, kemampuan dan yang kedua yaitu masyiah yaitu keinginan untuk memilih mengamalkannya atau tidak misal Allah mengatakan Akimu sholat dirikanlah sholat yang Allah inginkan dari kita semuanya untuk mendirikan sholat tapi kenyataannya adalah ada yang sholat dan ada yang tidak tidak sholat ketika kita sholat Allah memaksa kita tidak justru kalau kita katakan Allah memaksa kita kita bisa katakan balik berarti kalau orang yang tidak sholat kenapa Allah tidak paksa dia untuk sholat kalau Allah ingin paksa orang yang tidak sholat bisa saja Allah paksa dia untuk sholat, tapi ternyata Allah beri kita pilihan untuk sholat dengan tidak sholat. Allah perintah kita puasa Ramadan, kenyataannya ada yang puasa, ada yang tidak. Ini menunjukkan apa? Adanya keinginan kita. Antum hadir di majelis ini, ada yang paksa tidak? Bahkan ketika pertanyaan ini ditanyakan, apakah kita dipaksa? Kita tanya balik orang yang mengatakan ini, apakah kamu bertanya barusan dipaksa? ini perasaan kita merasakan sendiri kalau kita tidak dipaksa. Nah, makanya ini bantahan terhadap sekte Qadariya bahwa manusia itu tidak dipaksa. Bahkan Allah memberi, memberinya apa? kemampuan dan keingin keinginan. Makanya itu para ulama mengatakan memang takdir kolamun kolamul qada ya pena takdir itu sudah kering. Itu dari sisi Allah itu memang benar. Tapi sebabnya dari manusia. Ketika manusia melakukan sebab kebaikan, maka ditulis baginya kebaikan. Ketika dia melakukan sebab keburukan, maka ditulis baginya keburukan. Mana dalil? Dalilnya lihat surat Al-Lail. Kita semua hafal. a'ta wa taqa wa bil yusra adapun orang yang bersedekah fa amman yang bertakwa kepada Allah wasadakobil husna membedarkan balasan surga fasanuyas <yassiruhu> lil yusra. Allah akan mudahkan baginya melakukan kebaikan. Kenapa dia dimudahkan melakukan kebaikan? Karena dia melakukan sebab. Pertama dia bersedekah, yang kedua dia bertakwa sehingga Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Sebaliknya wa amma membakhilah was tagna wa kadzaba bil husna Adapun sebaliknya orang yang bakhil lawannya tadi tidak mau bersedekah dan tidak mau membenarkan surga maka dimudahkan baginya ke neraka. Sebabnya apa? Dari dirinya sendiri. Dia yang melakukan sebab dan Allah tuliskan baginya takdir takdir untuk ke situ. Allah mudahkan baginya ke situ. Makanya nanti Abu Lahab, Abu Jahal dan Abu-abu yang lainnya ditakdirkan masuk neraka, tidak bisa berdalil dengan takdir ketika disiksa oleh Allah di nerah, neraka. Walaupun nanti orang musyrik di, di hari kiamat berdalil dengan takdir. Andikan Allah tidak menghendaki, maka kami tidak akan musyrik. Tidak juga bapak kami dan nenek moyang kami. Tapi kami sudah ditakdirkan oleh Allah. kemudian Allah bantah takdirnya. Maka tidak ada seorang pun nanti penghuni neraka yang berdalil dengan takdir ketika disiksa di neraka. Karena bukan alasan mereka dengan takdir. Bahkan disebutkan dalam surat Uh, surat apa itu surat tabarak dibilang oleh Allah kullama uh, ulki fiha maujun sa'alam alam yatikum nadhir qalu bala Qada ja'ana nadirum, fakazzabna wa qulna ma nazzalallahu min shay ketika setiap penghuni neraka itu bergelombang-gelombang dilemparkan ke dalam api neraka, lalu penghuni neraka bertanya, alam ya tikum nazir, bukankah telah datang kepadamu para pemberi peringatan, para rasul diturunkan kepadamu kitab, kalu bala, kau ja nazir, betul, wahai malaikat, yakni malaikat penghuni neraka, telah datang kepada kami pemberi peringatan, fakat zabana, ini dalil mereka. Jawabannya mereka nanti di neraka. Kami mendustainya, mendustakannya. Bukan bilang eh, sudah takdir Allah, kami tidak mau menerima Rasul tidak, kami mendustakannya. Dia nisbatkan itu kepada siapa? Kepada dirinya, karena dirilah yang dirinya lah yang menjadi apa penyebabnya tersebut. Jadi, itulah eh, apanya bantahan terhadap eh, orang yang eh, berdalil dengan takdir ketika melakukan apa melakukan maksiat, baik nah, sekarang terakhir kaedah-kaedah seputar takdir. Yang pertama, af'alul ibad yunsabu ilallah khalqan wa ijadan wa tunsabu makhluk tahsilan wa Bahwa perbuatan makhluk itu dinisbatkan kepada Allah. Perbuatan makhluk dinisbatkan kepada Allah sebagai takdir dari Allah. Perbuatan makhluk itu dinisbatkan kepada Allah sebagai takdir dari Allah. Allah, takdir dari Allah. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan perbuatan manusia. Wa khalaqah Ya, makanya Allah, uh, Imam Bukhari menulis uh, dalam sohinya bab holku, uh, dalam apa dalam kitabnya dia menulis halku afalil ibad bahwa uh, perbuatan manusia itu adalah ciptaan dari Allah bukan ciptaan dari dirinya sendiri bantahan terhadap orang-orang kadariyah -orang yang mengatakan bahwa perbuatan manusia itu adalah ciptaan dirinya sendiri bukan makhluk tapi ciptaan dirinya sendiri. Adapun al sunnah bahkan sampai Imam Bukhari membuat tentang itu pembahasannya ibad bantahan terhadap itu. Baik, jadi perbuatan hamba itu dinisbatkan kepada Allah sebagai bentuk penciptaan dan dinisbatkan kepada makhluk sebagai bentuk ihtisaban. Yani dinisbatkan kepada makhluk sebagai sebab dan usaha. Jadi dari Allah takdir dan dari kita apa? Usaha, ikhtiar, pilihan. Bisa dipahami ya? Jadi ada dua sisi di sini, dua poin. Adapun perkataan kita dinisbatkan kepada Allah sebagai makhluk atau ciptaan dan sebagai takdir, itu bantahan terhadap sekte apa itu? Sekte apa? Kodaria apa Jibriyah? Eh? Kodaria yang yang apa? menolak takdir. Artinya mengatakan mereka mengatakan tidak ada yang namanya takdir bahkan mereka ber ber, ber, ber apa namanya itu berkeyakinan bahwa rukun iman itu cuma lima saja tidak ada uh, beriman kepada takdir jadi kata mereka beriman kepada takdir itu membuat umat islam ini mundur jadi tidak ada usaha katanya jadi tidak perlu kita beriman kepada takdir karena bagi mereka uh, iman uh, tidak ada yang namanya takdir sesuatu itu baru terjadi pada saat itu juga itu yang telah kita bahas yang lalu tentang hadis ya jibril yang panjang itu. Nah, adapun perkataan kita mengatakan dinisbatkan kepada makhluk dalam bentuk usaha dan e, pilihan itu bantahan terhadap jibril ya bahwa manusia memiliki apa? Memiliki apa? Usaha dan pilihan. Masih ya memiliki kehendak. Nah, ini maksudnya. Dan lebih ringkasnya lagi disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa ma illa Allah. Dan tidaklah kamu berkehendak kecuali sesuai dengan kehendaknya Allah. Artinya di sini Allah menisbatkan kepada kita masyiah. Tidak menafikan dari kita masyiah. Kita diberi oleh Allah pilihan dan kehendak. Hmm. Terus kaidah yang lainnya Al-'abdu muyassarun bit, 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 bi'tibari sabaqul kitabah. sabkul kitabah wa mukhayyarun bi'tibari duhuluhu fi li tahta taqatih. Seorang hamba dimudahkan jika dilihat dari sisi takdir dan diberi pilihan dari sisi perbuatannya. Seulangi, seorang hamba itu dimudahkan jika lihat dari sisi takdir karena Allah mencatat baginya kebaikan misalnya dimudahkan dia melakukan kebaikan itu dari sisi apa takdir dan diberi pilihan dari sisi perbuatan hamba tersebut Allah sudah beri dia pilihan misalnya diutus kepadanya Rasul bahkan mungkin Rasul itu dari kerabatnya sendiri seperti Abu Talib namun di sisi lain Allah juga beri dia pilihan untuk beriman ataupun kah, kah biar buktinya Abu Talib tidak beri tidak beriman itu pilihannya sendiri atau dipaksa oleh Allah pilihan sendiri paham ya atau tidak ini agak rumit-rumit sedikit nih kaedahnya makanya ulama membuatnya kaedah karena supaya uh, ini yang sulit ini bisa dipahami dengan mudah jadi saya ulangi kalau dari sisi takdir dia dimudahkan oleh Allah tapi kalau dari sisi usaha itu dia diberi pilih pilihan jadi <tuh> biar ya tergantung kalau dari sisi takdir Allah mudahkan dia jadi kita memakai kalimat uh, musayyar atau muyasar dua-duanya boleh dan tidak boleh pakai memakai kalimat mujubar mujubar itu kalimat uh, bidah itu yang dibuat oleh al bidah belakangan itu kelompok jibriyah jadi kalau kita diberi kemudahan oleh Allah misalnya misal kita diberi kemudahan oleh Allah menghafal Al Quran menghadir kajian ilmu duduk di majelisnya para ulama membaca kitab pakai bahasa Arab lagi. Semuanya diberi oleh Allah kemudahan. Tapi di sisi lain masih ada satu lagi, pilihan. Tidak semua orang yang diberi oleh Allah kemudahan ini diberi oleh Allah kemudahan dari sisi hidayah. Dia diberi oleh Allah pilihan untuk mengikuti ilmunya ini atau tidak mengikutinya. Misalnya dia sudah tahu bahasa Arab, dia rajin kajian ilmu, dia tahu ini dan segala macamnya, tapi dari sisi yang satunya Allah beri dia pilihan untuk mengikutinya atau tidak mengamalkan, makanya Allah mencela Ali. Ali kitab, dia punya ilmu, tapi tidak mengamalkannya. Allah beri dia kemudahan, dia tahu semuanya, tapi tidak diberi oleh Allah kemudahan dalam dapat hidayah. Makanya, hidayah itu terbagi berapa? Terbagi dua: hidayah ilmu dan hidayah taufik. Hidayah irsyad dan hidayah taufik. Hidayah irsyad itu hidayah ilmu. Untuk mengetahui ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak, ini namanya hidayah irsyad. Semua orang dapat hidayah itu. Dengan diutusnya Nabi, Nabi mengajarkan ini kepada umatnya, kepada pamannya dan seterusnya. Tapi tidak semua orang mendapatkan hidayah yang kedua yaitu hidayah taufik, yaitu hidayah mengamalkan ilmu. Mengamalkan ilmu. Ada orang yang diberi oleh Allah pemahaman, hafalan dan seterusnya namun tidak diberi hidayah untuk mengamalkannya. Nah, inilah yang dimaksud dengan dengan diberi pilihan ini. Jadi ketika Allah memudahkan bagi kita semuanya, belum tentu Allah memberikan kita kemudahan di yang lainnya. Makanya kita diberi pilihan. Jadi kita nanti tidak bisa mencela Allah. Ya Allah, kalau seandainya engkau menghendaki saya, mungkin tidak akan melakukan kemaksiatan. Kalau engkau tidak menghendaki saya, tidak termasuk melakukan perbuatan al hindar Tidak bisa. Karena Allah telah memberikan kita kemudahan. Dan pilihan tergantung kita. Sehingga kita akan nanti menyalahkan diri kita sendiri. Kemudian kaidah berikutnya ya juzu ihtijaju bil soib la bil ma'aib. Boleh berdalil dengan takdir dalam musibah dan tidak boleh berhujjah dengan takdir dalam perkara dosa atau maksiat. Boleh berdalil dengan takdir ketika ditimpa musibah dan tidak boleh berdalil dengan takdir ketika apa? melakukan dosa atau maksiat. Kalau ber boleh berdalil ketika ditimpa musibah ee, da dalilnya sabda Nabi saw atau firman Allah dulu Allah berfirman sama Aswabakum musibatin illa wa yahdi dan tidaklah suatu musibah pun menimpa menimpamu kecuali sesuatu yang diizinkan oleh Allah. Dan siapa yang beriman kepada Allah maka Allah beri dia hidayah, Allah kasih petunjuk hatinya. al qamah muridnya Nabas, beliau mengatakan bahwa ayat ini tentang seorang laki-laki yang ditimpa oleh musibah. Lalu dia tahu bahwa musibah itu berasal dari Allah. Lalu pun, lalu dia pun ridho dan menerima musibah tersebut. Sehingga dia diberi oleh Allah hidayah hatinya. Ini yang dimaksud dengan berdalil dengan dan takdir. Kenapa hatinya bisa ridho? Karena dia tahu bahwa musibah itu berasal dari siapa? Dari Allah. Sehingga dia ridha. Kemudian Nabi SAW dalam suatu hadis bersabda, Lau asobaku musibah. Andai kata kau ditimpa suatu musibah. Jangan katakan, Lau anni fa'altu kaza wa kaza lakana kaza wa kaza. Andai kata saya melakukan begini, pasti tidak akan terjadi begini. Lu kul, akan tapi katakan, akuulu katakanlah, Qaddarullah wa masya'at fa'al. Sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah dan apa yang dia kehendakannya pasti dia yang akan terjadi. Nah, itu berdalil dengan apa namanya, dengan takdir. Ketika ditimpa musibah, dan itu meringankan musibah sebenarnya, kalau kita tahu itu berasal dari Allah, karena kita tidak mampu menolak musibah. Karena, ma, sobat, lam yakun, liukti, ma lam yakun, liusibak, apapun yang telah Allah tetapkan untukmu, maka tidak akan meleset darimu, dan apapun yang tidak akan menimpamu pasti bagaimanapun usahanya tidak akan mengenai pokoknya sesuatu yang mengenai kita itu memang sudah ditulis oleh Allah tidak bisa meleset dari kita jadi kalau kita tahu itu dari Allah sudah aman insya Allah hati kita tidak akan tidak akan apalagi tidak akan gunda atau galau lagi baik kaidah berikutnya adalah al qadar sirullah al ibad bahwa takdir itu adalah rahasia Allah terhadap makhluknya. Tidak ada satu orang pun dikasih tahu oleh Allah termasuk para nabinya dan para malaikatnya. Tidak ada. Bahkan para walinya juga termasuk. Tidak ada satu pun yang diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu adalah rahasia Allah terhadap para hambanya. Makanya dilarang kita berdebat mempermasalahkan masalah takdir. Allah tidak ditanya tentang perbuatannya, tapi kita yang ditanya. La yusalu amma wa hum Allah yang Allah yang tidak ditanya terhadap perbuatannya, kita yang ditanya terhadap perbuatan kita. Bahkan suatu ketika pernah sahabat berdebat memper, memperdebatkan masalah masalah takdir sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Tirmizi dalam jami'nya Jami' Tirmizi dengan sanad yang hasan juga dari hadis Abu Hurairah. Dalam hadis Termizi Tirmizi dari hadis Abu Hurairah dengan sanadnya hasan juga Suatu ketika kharaja 'alaina Rasul sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin wa nahnu nunaziu fil qadar fa dadiba hatta Suatu ketika kami berdiskusi atau memperdebatkan masalah takdir. Lalu Nabi pun keluar dan memerah mukanya dengan karena saking marahnya. Lalu Nabi bersabda, Abi umirtum, apakah ini yang diperintahkan kepada kalian, yakni berdebat masalah takdir? Atau dalam riwayat lain, Abu ursil tu ilaikum, apakah untuk ini saya diutus kepada kalian? Kemudian Nabi pun melarang mereka memperdebatkan masalah takdir tersebut. Dan di hadis yang lain, ya rahmukallah. Di hadis yang lain, Nabi saw bersabda, wa idza Apabila disebutkan tentang masalah takdir, maka tahan lidah, tahan dirimu. Yani maksudnya adalah jangan berbicara masalah takdir tanpa tanpa ilmu. Karena apa? Karena takdir itu Rasanya Allah tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu takdir kecuali setelah apa, setelah terjadi, setelah terjadi baru kita tahu bahwa itu sesuatu yang telah Allah takdirkan. Dan kaidah yang <tuh> terakhir, tidak <tuh> boleh mempertentangkan antara takdir dan syariat atau agama. Tidak boleh mempertentangkan antara takdir dan syariat atau agama. Apa maksudnya? Maksudnya adalah jangan sampai meninggalkan ajaran agama lalu berdalil dengan takdir. Ada orang lihat tidak sholat. Nanti sebentar nabi bilang, sudah takdir Allah saya begini. Nah, ini maksudnya. Orang yang berdalil dengan takdir, ketika meninggalkan syariat, berarti imannya kepada takdir itu bermasalah. Berarti boleh dikatakan imma kalau tidak dia tidak beriman kepada takdir atau tidak percaya takdir atau kalau tidak dia percaya kepada takdir namun pemahamannya keliru terhadap takdir maka tidak boleh mempertentangkan antara takdir dan syariat. Makanya Ibnu Abbas berkata man arada imanan man arada imanan bi imanahu Siapa yang mempertentangkan antara iman dan takdir maka sebenarnya dia telah membatalkan tauhidnya dengan imannya tersebut, yakni iman yang dia klaimnya itu. Dia beriman, katanya, kepada takdir, tapi sebenarnya dia tidak beriman kepada takdir. Makanya, ini kita sebagai sunnah kita beriman kepada takdir dengan iman yang benar, kita memberikan hak takdir sesuai dengan haknya, kita menerimanya, mempercayainya, dan kita juga memberi amalan sesuai dengan haknya kita mengamalkan, mengamalkan syariat yang diperintahkan kepada kita dan meninggalkan larangan yang dilarang kepada kita. Ini lalu sunnah. Adapun jibria, jibria dia memberi hak syariat. Eh, afwan sebalik. Kaudaria memberi hak syariat, tapi dia tidak memberi hak takdir karena dia tidak percaya kepada takdir. Sebaliknya jibria memberi hak syariat. Dia beramal, tapi dia tidak apa? Ah, lagi. Kalau kaudaria bagaimana? Dia tidak percaya kepada takdir, betul tidak? Berarti yang diberi haknya apa? Hak syariat. Kalau Jibriya, dia tidak melakukan syariat. Dia berhujah dengan takdir sehingga timbul sifat apatis. Tahu apatis? Masa bodoh. Masa bodoh. Kenapa? Karena dia berkeyakin, eh sudah begini mi takdirku. Ini apatis namanya. Karena kenapa? Karena Jibriya berkeyakinan bahwa manusia itu dipak dipaksa, tidak ada pilihan kalau ketika dia dapati dirinya malas dan mau sholat, eh, sudah mi begini mi takdir Kalau disuruh sholat, eh nanti kalau ditakdirkan Allah saya sholat pun itu. Nah, ini bahaya ini pemahaman begini. Kalau dipikir-pikir banyak orang zaman sekarang yang jibria ya, dari mana dia belajar ya itu. Kalau disuruh sholat begitu alasannya takdir saya mi begini. Padahal kalau dia mau memaksa dirinya sedikit untuk sholat bisa tonjik nah itulah tentang masalah ini yang agak molor sedikit waktu kita nah masalah ya karena ini agak panjang sedikit pembahasannya wallahu taala alam kalau ada satu dua pertanyaan silakan kalau tidak kita sih ada pertanyaan <tid> kalau tidak ada pertanyaan ada yang bertanya ini <tid> <tid> Wah <tid> 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 banyak pertanyaan <tid> baik Sebelum, sebelum Ana tutup tadi, Ana pengen bertanya sebenarnya, uh, kalau begitu, kalau semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah, kan semuanya ditakdirkan oleh Allah, perbuatan baik, takdir Allah, apa bukan? Takdir Allah, perbuatan buruk, takdir Allah, apa bukan? Takdir Allah. Baik itu perbuatan baik maupun itu perbuatan buruk. Baik itu kebaikan maupun itu keburukan. Iman maupun kafir. Itu semua adalah takdir Allah. Tidak ada satupun di bumi ini. Di langit dan di bumi terjadi. Terjadi kecuali atas izin dan takdir Allah. Sekarang timbul pertanyaan. Kalau kekafiran adalah takdirnya Allah. Apakah Allah menginginkan dari hambanya itu kekafiran? Kan takdir Allah. Kalau tidak dia inginkan lalu kenapa dia takdirkan? Bagaimana bagaimana? Paham deh pertanyaan saya. Allah mentakdirkan kekafiran, betul. Lalu, berarti Allah menginginkan kekafiran dari hambanya. Kalau tidak diinginkan, kenapa ditakdirkan? Nah, ada hikmahnya. Masya Allah. Jawabannya benar. Jawabannya benar. bahwasanya takdir itu terbagi dua. dua. Pertama kau Takdir takdiran semua yang terjadi dalam semesta ini. Dan itu tidak melazimkan Allah menyukainya Kekafiran Itu takdir Allah kauninya. Dan tidak mesti Allah suka kekafiran Karena Allah berfirman dalam Al-Quran al Allah tidak ridho dari hambanya kekafiran Jadi kekafiran itu bagian dari takdir Allah Namun Allah tidak ridho Itu namanya takdir kauniyah. Allah ciptakan iblis Apakah Allah suka sama iblis? Jawabannya tidak Adapun hikmahnya seperti yang disebutkan tadi pasti ada hikmahnya. Allah ciptakan kekafiran, Allah ciptakan iblis, Allah ciptakan setan, Allah ciptakan keburukan semua ada hikmahnya. Tapi syahidnya adalah bahwa keburukan itu adalah bagian dari takdir Allah kauniyah dan takdir kauniyah itu tidak mesti Allah sukai. Adapun sebaliknya yaitu takdir syariah Nah inilah yang baru yang e, mesti disukai oleh Allah Subhanahu wa taala seperti apa? ketaatan. Keimanan dan seterusnya, jadi makanya untuk menghilangkan ini masalah, takdir itu harus dibagi menjadi apa: dua, kaunia dan syariah. Kaunia semuanya masuk, yang dicintai oleh Allah maupun yang tidak dicintai oleh Allah. Semua yang terjadi dalam semesta, namanya kaunia. Adapun takdir syariah, khusus yang disukai dan dicintai oleh Allah saja, atau yang diperintahkan oleh Allah saja. Baik, ini ada pertanyaan kita jawab cepat, ya. Bismillahirrahmanirrahim Saya mau bertanya Apakah takdir Mencakup Soal jodoh Bisa diubah atau tidak? Aduh Siapa ini? Pertama Basalah jodoh Ini takdir Bisa diubah atau tidak? Ini pertanyaannya Jawabannya Bisa Kenapa bisa? Karena Karena kita bagi tadi kan takdir itu terbagi dua ada yang di tangannya malaikat ada yang di laul mahfuz ini termasuk yang di malaikat atau laul mahfuz yang ini malaikat ini yang dicatat ini ketika kita di perut ibu tak semuanya tentang bahagia kita jodoh kita rezeki kita semuanya dicatat nah sehingga ini bisa dirubah ketika kita berusaha baik-baik dekati orang tuanya datang pergi melamar Dapat jodoh. Kalau kita tidak berusaha, duduk saja di rumah lalu berharap datang jodoh, ya tidak dapat. Tidak dapat jodoh. Ini yang dimaksud bahwa ini bisa dirubah. Tergantung dengan usaha, usaha kita. Jadi ini yang bisa dirubah. Kalau ikhtiar kita kuat, doa kita kuat, misalnya, disegerakan oleh Allah. Sebaliknya, kalau kita apatis, acuh tak acuh, ya mau datang datang, mau tidak tidak, ya tidak ada usaha. Tidak akan datang itu, yakin saja Tapi kalau kita usaha Kita usaha saja belum tentu ya Apalagi tidak usaha Nah ini yang dimaksud dengan sesuatu yang bisa dirubah Kalau kita berusaha Maka Allah akan merubahnya Kalau tidak ya, tidak akan diberi oleh Allah ta'ala Lalu <tanya> pertanyaan berikutnya Ini tidak ada kaitannya dengan materi kita Ini pertanyaan berulang sepertinya, sudah kita jawab. Pertanyaan, orang yang sholatnya bolong-bolong, tapi dia meyakini sudah sholat di dalam hati. Dan menganggap dia sudah sholat, tapi di dalam hati. Apa hukumnya? Ini sudah dijawab. E, hari. Orang yang meyakini sholat di dalam hati itu, sholat itu e, apa namanya? Sholatnya versi siapa itu? Siapa yang ajarkan sholat di dalam hati? Sholat bagaimana itu sholat di dalam hati maksudnya? Apa yang dia maksud di, uh, dia sholat dalam hati di sini? Kalau yang dia maksud dengan sholat dalam hati artinya ketika dia meyakini bahwa uh, dia melakukan zikir, sholat, kemudian dia melakukannya dalam hati dan tidak ada gerakan-gerakan seperti sholat orang pada umumnya, maka ini bisa terjatuh pada kekafiran. Karena dia membuat syariat sendiri. Yang namanya sholat itu sesuai dengan sholat yang dicontohkan oleh Nabi. Namun ketika dia meyakini bahwa ada sholat lain yang bisa dilakukan dengan cara di dalam hati, ini keluar dari syariatnya Nabi Muhammad dan hukum keluar dari syariatnya Nabi Muhammad kafir. Barang siapa yang yang meyakini boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sebagaimana Nabi Khidir boleh keluar dari syariatnya Nabi Musa maka dia kafir. Ini termasuk salah satu nawakidul Islam pembatal pembatal Islam dan ada ya Ikhwan sebagian uh, aliran tarekat seperti itu di antara mereka meyakini bahwa agama itu terbagi dua ada namanya syariat ada namanya hakikat kalau syariat itu ya kayak kita ini masih sholat masih puasa itu syariat itu orang, orang awam tapi kalau yang agak tinggi derajatnya sudah sampai derajat hakikat tidak wajib lagi sholat nah itu bahaya itu kalau sudah meyakini sholat tidak wajib hukumnya kafir tidak diperselisihkan itu oleh para ulama Afan saya ingin bertanya Jelaskan perbedaan antara takdir, ujian, azab Dan apakah ketika kita diberi ujian, azab Dan takdir buruk oleh Allah memberikan Apa ini? Pahala atau mengampuni dosa-dosa kita Baik Apa perbedaan takdir dan ujian, azab Ujian, azab itu bagian dari takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuatu yang memang Allah sudah atur, yang Allah sudah tuliskan. Nah, ujian ini, apakah Allah memberi pahala dengan mengampuni dosa-dosa kita dengan azab atau ujian tersebut? Jawabannya iya. Tidak ada satupun yang menimpa orang-orang beriman, baik itu uh, azab kubur, misalnya, bahkan duri yang menimpa kakinya atau sakit yang menimpa dirinya, itu kecuali sebagai apa? Penggugur dosa, makanya disebutkan dalam orang-orang macam-macam, orang-orang yang mati syahid, yang dihukumi sebagai syahid akhirat seperti orang mati tenggelam, orang sakit perut, orang mati terjatuh dari pesawat misalnya atau orang mati kecelakaan atau orang yang mati karena sakit wabah taun banyak, banyak orang yang dihukumi nanti di akhirat sebagai mati syait. itu semuanya itu ditimpa oleh penyakit yang luar biasa sakitnya sehingga itu sebagai apa rahmat baginya penggugur dosa orang yang terkena penyakit wabah taun kalau dia ikhtisab eh, pertama sabar dulu sabar dan ikhtisab dan mengharapkan pahala maka dia menjadikan itu sebagai rahmat baginya dengan dua syarat itu tadi kalau orang-orang beriman jadi apa dia jadikan itu ujian dari Allah seperti musibah-musibah yang terjadi seperti gempa dia mati pada saat musibah tersebut maka itu jadi rahmat baginya ketika dia mengharapkan pahala namun sebaliknya bagi orang kafir itu menjadi menjadi azab menjadi azab bagi mereka jadi itu relatif tergantung biatibar mukmin atau tergantungnya orang kalau musibah itu menimpa orang mukmin itu rahmat. Tapi ketika musibah itu menimpa orang kafir maka itu adalah azab. Bagaimana cara mengetahui bahwa kita termasuk orang munafik? beratnya pertanyaannya. Bagaimana cara terhindar dari diri kita dari sifat munafik? Kan ada yang sebutkan tiga tanda orang munafik yaitu apabila berbicara dusta, apabila E, berjanji dia ingkar apabila dipercaya dia berkhianat tidak tidak ada apabila dia berkelahi dia fajir apabila dia berselisih dengan temannya dia itu berlebih-lebihan dalam membalasnya artinya bahwa itu diantara tindik orang munafik ini masih sifatnya orang munafik uh, duna nifat ya ini bukan munafik etikody ya, bukan munafik yang sifatnya keyakinan artinya semua orang mungkin bisa memiliki sifat-sifat ini siapa yang diantara kita tidak pernah berdusta saya kira tidak ada apakah kita dihukumi munafik nam kita dihukumi munafik tapi bukan munafik akbar munafik yang menyebabkan orang keluar dari Islam adapun munafik akbar munafik etikody yaitu orang menyembunyikan apa kekafiran dan menampakkan Islam. Apabila dia sholat tapi sholatnya malas-malasan. Apabila dia bersedekah, dia mengeluarkannya dengan rasa benci. Orang munafik cuma menampakkan Islam untuk melindungi darahnya saja. Tapi sebenarnya dia tidak mau masuk Islam. Kenapa dia masuk Islam? Karena mungkin terpaksa. Kalau dia tidak masuk Islam, mungkin dia bisa dibunuh atau semacamnya. Atau karena tujuan-tujuan dunia yang lainnya. Akan tetapi, sebenarnya hakikatnya dia tidak mau masuk Islam. Itu e, munafik ikhtikodi namanya. Yang mengeluarkan dari... Islam, adapun nifak dunia nifak, ya, ya, duna, duna nifak akbar, ya, nih, bukan kemunafikan yang sifatnya mengeluarkan dari Islam, itu semua kita kena. Dan bagaimana Mungkin ini yang ditanyakan maksudnya. Bagaimana caranya kita tidak termasuk orang-orang munafik? Kita tahu bahwa banyak yang menyebabkan orang itu bisa menjadi orang-orang munafik. Di antaranya adalah eh, mendengarkan musik. Mendengarkan musik itu bisa menyuburkan sifat kemunafikan di dalam hati. Begitu juga eh, ketika beramal ingin dipuji. Menampakkan amalan ingin dipuji itu menumbuhkan sifat kemunafikan. Artinya ketika dilihat manusia dia semangat, tidak ada orang, dia tidak mau beramal. Itu menumbuhkan sifat kemunafikan, ingin dipuji. Itu menimbulkan sifat kemunafikan. Dan kemudian mujamalah. Mujamalah tahu artinya? Berbahasa basi berbahasa sih tahu maksudnya artinya dia mencari ridhonya manusia dia kalau masalah haram dia tidak mau mengatakan haram takut nanti manusia marah sama dia kalau yang halal lihat-lihat dulu kalau orangnya se sepakat dengan dia dia akan bilang halal kalau tidak sepakat dengan dia dia tidak mau bilang halal itu artinya mujamalah namanya namanya eh, namanya mudahana dia bagian dari sifat munafik juga jadi itu diantara penyebab-penyebab orang bisa menghindari sifat ini maka insya Allah kita akan terhindar dari sifat munafik dan yang paling penting untuk menghindari sifat munafik adalah perbaiki rahasia kita dengan Allah ya yang seperti yang kita bahas tadi jangan pas rame-rame kita baik kelihatannya tapi pas sendiri lebih jahat daripada orang yang jahat nah, ini diantara cara-caranya agar kita tidak menjadi orang munafik Allahu taala alam ah soal eh, saya kira sudah cukup pertanyaan ada yang mau, mau bertanya langsung sudah ya cukup hada sawallahu ala nabi Muhammad sawabihamdi sawallahu ilahilah antasatul ketubilah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh